punya kerjaan. Mondar mandir mencari kerjaan, jalan sana jalan sini tak ada lowongan. Memang susah orang cari penghidupan. Terima kasih.
aku heran, memang heran. Bagaimana ku tak aneh, bagaimana ku tak heran. Ada seorang janda tua jadi rebutan. Rupanya zaman ini zaman sudah edan. Banyaklah gadis di mana-mana, mengapa cari janda tua? Kawanku semua, rupanya dia janda yang kaya, tak pandang raut dan wajahnya. Dia penting hartanya, sifat manusia semua tak sama. Yang dipandang harta dan benda, sungguh aneh, memang aneh. Sungguh heran, memang heran. Bagaimana kata aneh, bagaimana ku tak heran. Ada seorang janda tua jadi rebutan. Rupanya zaman ini zaman sudah edan. Banyaklah gadis di mana-mana, cari janda tua. Kawanku semua, rupanya dia janda yang kaya, tak pandang raut dan wajahnya. Dia penting hartanya, sifat manusia semua tak sama. Yang dipandang harta dan benda, sungguh aneh, memang aneh. Sungguh heran, memang heran. Bagaimana kata aneh, bagaimana ku tak heran. Ada seorang janda tua jadi rebutan. Rupanya zaman ini zaman sudahlah edan. Jangan percaya hai pada kata orang, jangan percaya hai pada mulut orang. Itu adu domba di antara satu sesama lainnya. Dari itu janganlah mudah percaya pada orang yang suka mengadu domba. Kerjanya tak lain kesana sini menghasut orang saja. Sehat saja, maka dari itu kawan-kawanku semuanya,
janganlah terpengaruh adu domba, akhirnya kau nanti bisa celaka. Dari itu janganlah mudah percaya pada orang yang suka mengadu domba. Kerjanya tak lain kesana sini menghasut orang saja. Dengarkanlah kawan-kawanku semuanya, lagu ini untuk nasihat saja. Maka dari itu kawan-kawanku semuanya, janganlah terpengaruh adu domba, akhirnya kau nanti bisa celaka. Dari itu janganlah mudah percaya pada orang yang suka mengadu domba. Kerjanya tak lain kesana sini menghasut orang saja.
Siapa yang suka omong besar, itulah namanya tukang ngibul. Siapa yang suka omong besar, itulah namanya tukang ngibul. Tukang ngibul, hey tukang ngibul. Tukang ngibul, hey tukang ngibul. Orang yang ngomong tak berarti, itu dijuluki tukang ngibul. Orang yang ngomong tak berarti, itu dijuluki tukang ngibul.
kau takkan menyambutku. Bukan yang ku inginkan itu semalam, mengapakah kini kau baru datang sehingga membuat kesal hatiku, hatiku padamu. Mari kita lupakan semuanya, saksangka yang tiada artinya. Marilah, marilah. Mari kita pergi bersama-sama, menghilangkan sedih dan luka. Marilah, marilah bergembira. Kulihat dia sedang menari-nari.